Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qawluhu la tatakallaman ila akhirhi bayanun likaifiyatis tigolihi bil wirdi. Ay wa kaifiyatuhu alla tatakallama fi hazal waqti. Wa antakuna mustaqbilan lil qiblati wa muraqiban. Wa qawluhu dan perkataan musannif la tatakallaman ila akhirihi, itu bayanun penjelasan li kaifiyati istighali bil wirdi, bagi tata cara sibuknya dia dengan wirid. Ay wa kaifiyatuhu, maksudnya tata caranya. Jadi wirid itu ada tata caranya, enggak sembarangan wirid gitu ya. Allah tatakalama, yaitu bahwa tidak engkau berbicara fi hadzal waqti, pada ini waktu. Wa antakuna, dan bahwa engkau mustaqbilan menghadap lil kiblati ke kiblat. Wa muraqiban, dan hal keadaannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ada yang namanya tawajjuh. Jadi kita kalau lagi zikir tawajjuh itu konsen. Jangan tidur. Jadi kalau kita lagi zikir tawajjuh, konsen kepada Allah. Hatinya selalu hidup dengan zikir khafi. Ya, saya cuma memberitahukan aja. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di dalam hati kita, konsen kita. Itu kan kita menghadap kiblat, zahir kita menghadap kiblat, hati kita yaitu berzikir selalu dengan Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Begitu terus. Moga-moga pada beberapa waktu itu akan mewarnai waktu-waktu kita yang berikutnya, selalu berzikir kepada Allah hati kita. Allahu Allah, Allahu Allah. Hati terus dalam segala kondisi. Ya. Berdiri, duduk, berbaring, berjalan, diam, bicara, selalu berzikir kepada Allah. Hatinya enggak pernah lepas. Allahu Allah, Allahu Allah. Mudah-mudahan terwarna itu dengan satu saat itu. Badan kita menghadap kiblat, hati kita ya menghadap kiblat, ya ini zikir kepada Allah. Ya, waktu yang segitu, mudah-mudahan ketika kita gunakan itu waktu dengan sebaik mungkin, kita khusyukkan hati kita, khudukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merasa senang, seneng, ridho dengan keadaan kita,
Mudah-mudahan di situ Allah turunkan rahmatnya Allah kepada kita. Kita enggak tahu kapan itu turunnya itu. Orang kan kadang dapat sesuatu, kesadaran, bahasa agamanya taufik, melakukan sesuatu. Kita enggak tahu itu kapan. Makanya gunakan waktu sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, sekhudu' mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya menghadap kiblat, badannya bersih daripada kotoran-kotoran dosa, dan hatinya menghadap kiblat, yakni selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan itu nanti Allah akan berikan rahmatnya di situ. Diberikan kesadaran. Apa? Pemaaf. Apa? Pemberi. Ya. Apa? Ya. Lembut. Penolong, penyabar, rajin sedekah. Jadi ketika kita lagi zikir seperti itu, konsen. Kerahkan segenap kemampuan kita. Itu lagi, tawajuh. Itu gunakan tuh waktu sehebat mungkin tuh waktu. Wa muraqiban, kemudian muraqiban, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabatu, dan muraqabah itu adalah ilmu qalbi, ilmu hati. Jadi mengetahui hati binazarillahi ilaika, dengan memperhatikan Allah taala kepada engkau. Hati mengetahui Allah perhatiin engkau. Hatinya sadar kalau Allah lagi perhatiin kita. Seperti kita masuk dalam satu tempat, lalu ada CCTV. Hati kita sadar CCTV sedang memperhatikan kita. Allah lebih maha tahu lagi daripada, lebih tahu lagi daripada CCTV. Wa muhallilan, dan al-qadannya muhallilan ay qailan, al-qadannya mengatakan la ilaha illallah ala tariqati, atas tariqah ail kaifiyatil ma'hudati lil masyayikh, artinya tata cara yang diketahui bagi para syekh. Nafa'anallahu biturabi aqdamihim wa amadana bimadadihim, amin ya Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kemanfaatan kepada kita, ya, dengan jejak mereka, tanah tumit kaki mereka, maksudnya ya jejak langkah mereka. Dan semoga Allah Ta'ala tulungin kita dengan, ya, sebab pertolongan, dengan tulungan mereka, madad mereka. Wadhalika li'anna li'zikri turukan kasiratan, dan demikian itu karena bahwa bagi zikir itu mempunyai metode-metode yang banyak. Wa kaifiyatin adidatan, dan tata cara yang banyak. Indal masyayikhi, menurut para syekh. Jadi ada tata caranya. Menurut para syekh, para guru-guru yang bersanad. Jadi enggak sembarangan. Minha di antaranya ayya bada'a
ayah bada'a, dia memulai biqauli dan perkataan la ilaha min famil qalbi, dari mulut hati, dari mulut hati, dari hatinya sini. Ini metode di sini. Kan dikatakan banyak. Kalau kita kan dari pusat. Ya. Kalau tarekat kita dari pusat. Ya, kalau kita dari pusat terus ke ubun-ubun, lalu susu. Di bawah susu dua jari. Dua jari di bawah susu kanan kita. Kemudian dua jari di bawah susu kiri kita. Terakhirnya sini. Nah, kalau ini la ilaha dari mulut hati. Jadi sini, hati. Hati adanya di dua jari di bawah susu kiri. Ka'annahu yukhriju min umasi wallahi, seakan-akan ia mengeluarkan dari hati itu masyaallah sesuatu selain Allah. La ilaha, ditarik sifat-sifat atau sesuatu segala selain Allah, ditarik yang ada di dalam hatinya. La ilaha, ditarik. Wa yamuddu, dan dia memanjangkan al-unuqa, lehernya dipanjangin, maksudnya gini. Wara'sa, dan kepalanya ilal janibil aimani, ke arah yang kanan. Ya. Ke arah yang kanan. Summa ilal aisari, kemudian ke arah yang kiri. Wa yadribu bi kalimati illallah ala famil qalbi, ke mulut hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya ada yang begitu ya. Pernah lihat enggak? Illallah, illallah, illallah gitu. Jangan kita salahin beliau. Kalau kita dari guru kita, dari pusat, dari pusat, tarik. La ilaha. Illallah. La ilaha. Illallah. Illallah. Di hati. Yaitu adanya dua jari di bawah susu kiri. Jadi mulai dari sini, pusat, kemudian ke ubun-ubun, lalu dua jari di bawah. Dua jari di bawah susu kanan, ya. Kemudian dua jari di bawah susu kiri. Illallah di sini. Illallah di sini, illallah. La ilaha 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 illallah. Jadi ada caranya itu. Bukan lain-lain Allah. Tapi jangan kita hina ya orang yang seperti itu, enggak apa-apa. Biarin ya. Jangan kita suka menghina orang. Ingat. Emang ya dia segitu sampainya, ya biarin. Jangan kita suka menghina orang. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarin. Ingat tuh. Wali-walinya Allah itu
salah satu sifatnya adalah enggak suka menghina orang. Ka'annahu yudkhilu fihi syai'an min anwarillahi ta'ala. Seakan-akan ia memasukkan di dalam hatinya itu, mulut hatinya itu akan sesuatu daripada nur-nur Allah Ta'ala. Makanya ketika lagi illallah, bayangkan di sini biar masuk nur-nur Allah. Illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keras tapi jangan keras banget. Allah yang ana. Illallah. La ilaha illallah. Keras jangan keras banget. Kerasnya lembut. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikmat. La ilaha illallah. Lepas illallah, jangan illallahu la, jangan begitu ya. Jangan illallah, lepas sudah illallah, 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 illallah. Nikmat illallah, illallah, biar nur-nur Allah berada di hati kita. Wa yajharu bi sautir rabati wa huwa darbu bi kalimati tauhid fil qalbi lahmi sanu bari, yaitu dia mengeraskan dan dia mengeraskan dengan suara yang mengikat, yaitulah pukulan dengan kalimat tauhid. Illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Nikmat itu. Nikmat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid di dalam hati, ya al-lahmi sanubin sanubari, hati yang berdaging di sini. Hati kita. Wallahu a'lam bissawab.